السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيا عباد الله اتقوا الله، فقال الله في القرآن: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله. وبعد، jemaah-jemaah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini. Allah memberikan taufik, inayah, hidayah kepada kita untuk akhirnya kita bisa melaksanakan kewajiban usbuhiyah, kewajiban pekanan kita sebagai rijal mukminin, laki-laki mukmin, melaksanakan ibadah salat Jumat. Kita berharap semoga Allah memudahkan kita untuk bisa mengikut sunnah Nabi dalam semua halnya, sehingga ketetapan hati kita serta keteguhan serta kesungguhan untuk kemudian bisa mengikut sunnah itu akan menjadi prasyarat bagi mudahnya kita terlibat dalam gerakan pemenangan Islam dalam semua urusan kehidupan manusia. Sehingga disalah kita berada dalam kampanye besar menunjukkan bahwa agama Allah ini sajalah solusi dari semua masalah. Ada persoalan yang sebenarnya menjadi catatan saya dan ingin saya bagi pada kesempatan khutbah Jumat ini, yaitu menurut saya bahwa peristiwa Isra Mi'raj adalah sebuah peristiwa besar, dan itu ini unik, ini tidak ada satu peristiwa, bahkan pengangkatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul saja tidak seperti ini peristiwanya. Pengangkatan Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul itu hanya menyertakan secara langsung totalitas semua malaikat. Sehingga peristiwa malam itu adalah peristiwa yang diwakili oleh Jibril dan disertai oleh semua malaikat untuk kemudian menyaksikan penobatan seorang anak manusia ini menjadi Nabi dan Rasul. Sementara di peristiwa Isra Mi'raj ini uniknya adalah masih menyertakan Jibril, tapi dalam batas ketetapan tertentu. Kalau istilah saya, ini satu-satunya peristiwa yang luar biasa dan belum pernah terulang lagi setelah ini. Tapi kita bisa merasakan dan mengalaminya, karena Nabi pernah mengatakan as-salatu mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya orang beriman. Kenapa? Karena di peristiwa ini Nabi langsung dipanggil ke pusat kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pakai bahasa agama, istilah ini disebut dengan mustawa, tempat bersemayamnya Allah. Face to face, tidak boleh menyertai yang lain dan disertai yang lain. Karena Jibril pun diberitakan hanya tertahan di Sidratul Muntaha. Setelah di Sidratul Muntaha, Muhammad SAW sendiri tidak boleh disertai siapapun naik ke mustawa. Kalau ibarat kerajaan dan istana, mustawa ini adalah singgasana raja. Jadi inilah satu-satunya perintah yang luar biasa menurut saya, dan kita bisa mengalami perulangan itu tentu saja dengan kesadaran-kesadaran atau prasyarat-prasyarat yang harus kita penuhi. Pertanyaannya, ada apa dengan Allah sehingga butuh-butuhnya dia mengundang sang Nabi langsung di tempat dia bersemayam dalam tanda petik. Bila kaifa, jangan tanya bagaimana, di mana. Karena urusan mustawa itu urusan Allah. Fa'ina mustawa, di mana itu mustawa? Coba diceritakan kepada kita, al-arsh, di atas arsh. Diceritakan bahwa semesta raya ini jika dibanding dengan arsh, itu tidak ada artinya besarnya. Dan aras itu merupakan pusat rotasi para malaikat. Jadi luar biasa besarnya, dan Allah bersemayam di atasnya. Wallahu a'lam bishawab.
Kita tidak ingin memperpanjang cerita dia bersemayam di atas, tapi saya ingin memperpanjang. Saya terpesona dengan pernyataan Profesor Dr. Mutawalli Asy'ari, Muhammad Mutawalli Asy'ari, penulis tafsir Asy'ari, ketika membicarakan Islam Mi'raj. Beliau mengatakan ini satu dari tiga momentum besar dalam sejarah dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tertanya-tanya, ada apa dengan Isra Mi'raj sehingga beliau mengelompokkannya sebagai satu dari tiga? Yang pertama adalah penobatan Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, kedua adalah peristiwa Isra Mi'raj ini, dan ketiga adalah peristiwa hijrah. Yang kalau satu dari tiga peristiwa ini gagal, kita tidak akan sholat Jumat di sini karena Islam luar. Pertanyaannya, apa rahasia besar dari peristiwa Isra Mi'raj? Menurut saya, ini adalah titik persinggungan yang amat kritis. Sekaligus disinilah letak kualitas keberimanan kita diuji. Ini bicara tentang karakter building. Makanya kalau ada para bulan-bulan peringatan begini, para ustaz sering mengatakan hikmahnya adalah sholat. Kalau saya kurang setuju, sholat itu bukan hikmah menurut saya. Hikmah besar dari peristiwa ini adalah pembangunan sebuah karakter besar yang menurut saya di Republik ini nyaris hilang. Bahkan umat Islam nyaris kehilangan karakter ini. Padahal ini kualitas yang membedakan dia dengan orang-orang yang tidak beriman. Dia itu siapa? Kita orang Islam. Hari ini banyak sekali orang Islam tidak berani punya anak banyak karena mereka tidak yakin bisa membesarkan anak mereka, karena mereka bertitik tolak dari pekerjaan pun cuma, penghasilanku cuma. Kata-kata cuma ini dia membatasi kemampuannya, dan dia membatasi kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di masa depan. Dan dia tidak berani menyertakan Allah dalam semua kemungkinan itu, karena dia menganggap titik keberhasilan dia terletak pada kemampuannya. Titik. Tidak ada kesertaan Allah di situ. Ini yang ingin dikoreksi melalui peristiwa ini sebenarnya. Peristiwa ini sebenarnya ingin membangunkan kita sebuah karakter tawakal. Dan tawakal itu hanya bisa kita bangun kalau kita punya keyakinan sama dia. Dia itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu tawakal? Tawakal itu tidak ada lagi intervensi berpikir di situ. Seorang sudah bilang bisa dikatakan tawakal adalah di saat mana dia sudah tidak lagi bisa menemukan kemungkinan memberdayakan dirinya. Saat itu dia harus melintasi wilayah yang Allah bukakan untuk dia. Itu namanya tawakal. Dan saya sangat meyakini seorang yang sudah tawakal, dia pasti menang. Karena tawakal itu wilayah kerja Allah, bukan kerja kita. Dan kalau kita sudah menyertakan semua kesanggupan kita dan memasuki wilayah tawakal, Allah akan mengerjakan sisanya. Saya sering membuat ilustrasi seorang yang harus berjalan kaki 8 km. Tapi harus jalan kaki. Karena apa yang dia butuhkan ada di ujung 8 km sana. Usianya sudah 72 tahun. Pada 100 meter pertama, dia merasakan degup jantung yang sudah mulai menguat. 100 meter kedua, itu sudah mulai seperti loncat jantungnya dari tubuhnya. 50 meter ketiga, kakinya sudah mulai susah berjalan. 50 meter keempat, dia sudah mulai susah berdiri. Sering manusia, padahal masih ada sisa 7,6 km lagi. Perjalanan itu harus ditempuh. Sering manusia, di saat dia sudah susah berdiri, maka dia membuat keputusan yang dramatik. Saya tidak sanggup lagi, mohon maaf, saya tidak bisa meneruskan. Padahal, jika seorang masih bisa berdiri, itu artinya dia masih punya kesanggupan. Sesusah apapun berdiri. Seorang baru bisa dikatakan dia tidak sanggup di saat akhirnya dia terduduk ngesot, kemudian merayap, kemudian tidak bisa bergerak sama sekali. Pada saat itu baru dia boleh mengatakan, aku sudah tidak sanggup lagi. Di wilayah itulah dia boleh tawakal. Dan di wilayah itulah Allah akan mengerjakan pekerjaannya. Yang sering terjadi, kita paksa Allah mengerjakan pekerjaan kita di saat sebenarnya kita masih punya kemampuan yang diberikannya kepada kita untuk bisa mengerjakan pekerjaan itu. Makanya Allah tidak suka dengan hamba yang cengeng.
Pada saat perang Badar terjadi, Allah mengingatkan kepada Nabi, jumlahmu tidak akan menentukan kalah menang. Karena kita 313 berhadapan dengan 1000. Malam itu Nabi mengakhiri semua persiapan dengan tidak tidur dan berdoa kepada Allah. Satu kalimat yang paling terkenal, jika saja kalah pasukan ini besok ya Allah, maka kau tidak akan pernah lagi disembah selamanya. Kenapa? Ini orang terbaik dari orang-orang beriman yang aku bawa. Dan Allah tidak pernah memberikan keajaibannya di saat-saat awal. Tapi dia akan memberikan pertolongan di penghujung ikhtiar kita. Karena kalau memang di saat awal ikhtiar dia memberikan pertolongan, untuk apa dia buat dan dia berikan akal pikiran sama kita? Berulang dia bilang, "Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tadhakkarun." Artinya dia suka sekali, kan? Bahkan nabinya pun dia tidak biarkan cengeng sama dia. Saat malaikat saja sudah tidak sabar ditanya. Karena Nabi dilempari batu, Nabi berdarah, Nabi sampai sudah jatuh bangun dari lemparan itu. Mereka teriakin gila dan sebagainya. Saat dua malaikat penjaga gunung bilang sama Nabi, "Allah sudah izinkan kami, tapi rekomendasinya darimu. Jika kau bilang balikkan, kami akan balikkan bukit ini kepada masyarakat Taif." Pertanyaannya, apa Nabi melihat sudah tidak ada lagi waktu atau batas ikhtiar? Atau sudah sampai di batas ikhtiar? Tidak. Dia bilang sama malaikat, "Enggak. Saya tidak akan minta kepada Allah untuk membalikkan gunung membinasakan mereka. Karena saya masih berharap kepada Allah agar keturunan mereka beriman kepada-Ku." Itu luar biasanya Nabi. Makanya menegakkan Islam tidak bisa pakai doa saja. Menegakkan Islam harus ada air mata, harus ada darah, harus ada harta yang kita pisahkan dari kecintaan kita. Menegakkan Islam, kita harus tahu bahwa sebenarnya tidak urusan kita ini, itu urusan Allah, dan kita yang butuh sama Allah. Nah jemaah, ini yang saya bilang tadi, peristiwa ini sebenarnya adalah peristiwa sekaligus ngasih tahu, kalian kan hamba-Ku. Kalian percaya Aku Tuhan. Jangan kalian pikir Aku tidak peduli kepada kalian. Aku sangat peduli. Saya bercerita di hadapan seorang ibu yang dia bekerja, penghasilannya sekitar 400-600 ribu per bulan. Anaknya ingin jadi dokter. Saya bilang sama ibu itu, sebelum ibu bicara penghasilan ibu, ketika anak ibu mengatakan ingin masuk di fakultas kedokteran, kira-kira apa harapan ibu? Ada kalimat, "Jika saya punya uang, apapun cita-cita anak saya tidak peduli. Selama itu kebaikan. Jika saya harus menjual tanah, saya akan jual tanah. Jika saya harus menjual rumah, saya akan jual rumah. Tapi saya tidak ada yang harus saya lakukan. Karena saya tidak punya apa-apa." Saya tanya, "Itu anak ibu? Milik ibu?" "Ya, anak saya." "Milik ibu?" Dia tahu maksud pertanyaan? "Bukan, dia milik Allah." "Itu titipan Allah?" "Ya." "Menurut ibu siapa yang lebih sayang sama itu anak? Ibu atau Allah?" "Allah." Kalau ibu rasa Allah lebih sayang sama ibu, ketika ibu miskin, apa Allah miskin? Bukankah Allah Maha Kaya? Ketika titipannya itu minta kuliah, yang ibu tidak punya rezeki untuk mensupportnya, kenapa tidak bilang sama yang titipkan? Ini yang saya bilang tadi dengan bahasa wilayah tawakal. Melalui apa bilangnya? Pergi naik ke pusat kekuasaan Allah, jumpai dia di sana. Caranya, sholat. As-salatu mi'rajul mu'minin. Makanya as-salatu wal-hal, salat itu jadi solusi. Bagaimana caranya? Sebentar tadi sebelum naik kemari, saya membaca buku yang saya bawa tentang seorang yang tertimpa satu penyakit, tumor, kanker, macam-macam.
bahkan sudah pakai oksigen. Dia dengar dokter mengatakan bahwa ada obat yang cukup mujarab yang akan dicobakan sama dia, dan dia minta sama dokter, tolong cobakan sama saya karena saya ingin lekas sembuh. Dicobakan, disuntikan, dalam beberapa hari dia sembuh total. Tapi setelah sampai rumah, dia membaca artikel bahwa obat yang disuntikan ternyata tidak mujarab. Penyakitnya datang lagi. Di dokter tahu bahwa kalau begitu yang menyembuhkan kemarin bukanlah obat ini, tapi sugesti besar atau keyakinannya terhadap sebuah kesembuhan. Maka dibilang oleh dokter, saya akan memberikan obat yang jauh lebih mujarab dari yang tadi, yang kemarin. Dan dia mengatakan, oke, okay, 2 hari dia sembuh lagi. Tapi dia mendengar artikel yang lebih untuk Bapak, belum ada satu obat pun yang bisa menyembuhkan penyakit itu. Akhirnya dia sakit lagi, dan pertanyaannya dari penjelasan yang singkat ini, apa yang bisa membuat akhirnya Allah akan menurunkan biaya kuliah untuk anak itu tadi? Jawabannya sederhana, kekuatan itu sudah ada disediakan Allah sama kita. Tinggal kita jarang mengerjakan atau memperdayakan kekuatan itu. Apa? Meyakini bahwa dia bisa mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan. Dan ini bukan urusan rasional, ini bukan urusan otak, tapi ini melampaui pekerjaan otak kita. Jamaah yang mulia, cerita Isra Mi'raj sebenarnya cerita tentang ini. Cerita tentang sebuah pernyataan dari Allah bahwa ke depan kalian akan berhadapan dengan fakta-fakta yang secara rasional kalian tidak akan pernah bisa memenangkan sebuah pertarungan jika kalian tidak meyakini kesertaan. Dan saya sangat meyakini Allah tidak mau kita gagal dan kalah. Itu terbukti dari 5 kali dia menyediakan waktu ketemu kita di singgasananya. Handphone saya punya nomor gubernur, pin gubernur saya punya. Saya bisa teriak, saya bisa usung dada dengan mengatakan gubernur itu teman akrab saya. Tapi siapa yang bisa jamin kalau saya telepon gubernur sekarang maka dia akan angkat saya? Mungkin ada sekian pernyataan. Maaf Ustaz, saya rapat. Maaf Ustaz, Bapak lagi sedang istirahat. Maaf Ustaz, nanti saya hubungi kembali dan sebagainya. Atau jika pun akhirnya berbicara dan saya minta tolong, belum tentu dia akan mengatakan baik, saya akan tolong. Saya sering mengatakan, coba carikan pemimpin mana di muka bumi yang berani, bukan cuma berani, tulus. Setiap jam 4, jam 3, sampai jam 5 pagi, menjumpai rakyatnya, menyelesaikan masalah-masalah rakyatnya, atau siap dijumpai oleh rakyatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin sejati kita itu turun ke langit dunia setiap malam. Tidak ada waktu liburnya. Setiap malam yang panggil kita, saya tahu kalian punya masalah, bangunlah, bicaralah kepadaku, saya akan bantu kalian keluar dari masalah itu. Saya tahu kalian berdosa, minta ampunlah, aku punya stok ampunan yang jauh lebih besar dari dosa kalian. Sayang, kita tidak mendengar itu, karena software ini tidak hidup dalam diri kita. Kapan saja kita mau, dia siap. Tapi masalahnya, kita masih didominasi oleh prasangka kita terhadap diri kita. Apa mungkin Tuhan mau mendengarku? Apa mungkin Tuhan menjawabku? Apa mungkin? Apa mungkin? Saya mau bilang sama bapak-bapak, jamaah iman yang mulia, ketika Nabi di Gua Sur, Abu Bakar itu sampai cemas sekali karena sebab orang Quraisy sudah di depan pintu gua. Tapi sampai Abu Bakar bilang, ya Rasul, saya keluar ya. Apa kata Nabi? La tahzan ya Abu Bakar, innallaha ma'ana. Itu bukan bahasa rasional itu. Jangan cemas, Allah bersama kita. Kalau ditanya, bagaimana cara Allah bantu kita ya Rasul? Nabi juga tidak tahu itu. Jadi bukan urusan berpikir. Tapi benarkah Allah membantu Nabi sehingga akhirnya selamat? Benar. Caranya tidak dengan membungkam kecerdasan rasional. Karena rasional itu cerdas, itu sunnatullah. Yuk kita lihat di luar gua, apa yang terjadi. Mereka tidak jadi masuk karena kecerdasan mereka. Ya itu kan cari di jambi, kamu tuh di dalam udah gak ada, lompat juga gak ada tanda-tanda lain. Pasti bilang, semua orang udah mau masuk, tapi seorang bilang apa? Tunggu, jangan tolong. Belum tentu Muhammad yang jumpa di dalam, nanti ular pula matuk kalian. Apalagi, tuh kan cari di jambi, kita bilang dia di dalam. Tidak ada kemungkinan lain.
otak pakai. Lihat tuh mulut gua. Sama-sama memperhatikan. Lihat ada yang aneh ya? Semua pada ngeliat. Coba perhatikan sarang laba-laba itu. Berapa lama usianya sudah? Sepertinya sudah ratusan tahun. Nah, kalau Muhammad sudah masuk ke dalam, kenapa itu tidak berubah? Kenapa tidak terusik? Pikir dong. Ini jangan asal masuk. Coba jejak ini, ya gak urusan. Yang penting kalau memang dia di dalam, mana bukti dia di dalam? Sementara dia bilang dia baru saja masuk, apa mungkin ada lebah paling cerdas yang bisa buat sarangnya lebih cepat, dan kemudian dengan kualitas ratusan tahun. Tuh lihat burung, tidak turun ya. Padahal baru dibilang Muhammad masuk. Kalau memang Muhammad masuk, tidak kaitkan waktu kita datang tadi, itu burung pasti belum di sarangnya. Dan sekarang dia tidak di sarangnya karena ada kita. Oke, sekarang siapa yang masuk silakan. Mereka tidak jadi masuk bukan karena kebodohan mereka, tapi kecerdasan mereka. Pertanyaannya, mana apa beda tipis kecerdasan dengan tawakal tadi? Itu yang saya bilang, itu kerja Allah bukan urusan kita. Muhammad SAW masuk, tapi siapa yang punya lebah? Allah. Siapa yang memberi ilham lebah bisa laba-laba bisa membuat sarangnya? Allah. Apa susahnya bagi Allah untuk kemudian membiarkan laba-laba itu bekerja dalam tempo yang sangat cepat dengan kualitas sarang yang seperti sudah ratusan tahun? Apa susahnya itu sama dia? Sama seperti tidak sulit di saat dia menyuruh Musa alaihissalam untuk memukulkan tongkat ke tepi laut. Saya pikir Musa tidak pakai pikiran lagi. Gak ada balik tanya. Untuk apa ya Allah dipukul? Dia sudah hakul yakin saja, semua perintah Allah pasti keselamatan. Bagaimana cara terbelahnya? Urusan Allah, nanti boleh kalian pikirkan. Tapi sekarang yang penting, semua solusi itu adalah jalan keluar dari masalah kalian. Ketika api membakar Ibrahim alaihissalam, semua orang sepakat sampai sekarang pun mengatakan api itu membakar, api itu panas. Tapi yang buat api membakar dan panas siapa? Allah. Kalau memang Allah yang bisa buat api membakar dan panas, apa sulitnya bagi dia untuk menghentikan fungsi api yang membakar dan panas? Itu hanya bisa terjadi di saat kita sudah melampaui wilayah ikhtiar dan memasuki wilayah tawakal dengan perangkat yakin. Fakta biru ya Rabbi Lausol. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ibadallah, ittaqullah, wa qala Allah fi Qur'an, a'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil an la tattakhidhu min duni wakila. Saya menemukan ayat ini satu ayat setelah bicara Isra Mi'raj. Kami karuniakan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan kitab itu petunjuk bagi Bani Israel dengan satu statement, jangan pernah mengangkat selainku sebagai wakil, jangan pernah minta tolong kepada selainku. Ini bicara tawakal. Tadi dibuktikan. Saya teringat satu segmen dalam film Titanic. Ketika kapal sudah nyaris tenggelam dan seorang petugas kapal menurunkan kapal dan memasukkan sekian banyak orang, ada orang yang mencoba menyuap dia dengan memberikan segumpal uang. Semula dia menerima, tapi belakangan dia tersadarkan dengan melemparkan balik uang itu. Saya memahaminya bahwa kenapa dia buang uang itu? Karena dia tahu betul bahwa dia belum tentu akan hidup. Dan uang tidak dibutuhkan setelah melintasi hidup dunia. Kita tidak butuh duit lagi. Maka perbuatan apa yang harus kita bangun sebenarnya? Jangan pernah merasakan titik pusat kenyamanan kita ada pada uang. Ada berapa banyak orang yang merasa tenang berjalan ketika di kantongnya ada sekian kartu kredit, ATM, dan duit cash. Tapi kenapa kita tidak merasa senyaman itu? Padahal Allah
selalu menyertai kita dalam semua urusan kita? Jawabannya menurut saya, itu karena sebab kita belum memiliki karakter tawakal dan yakin kepada Allah dengan benar. Wa'lamu anna Allah qala fil Qur'an inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fi al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر.